Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila 'alaina al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihil bararatil kiram. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahirin asy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. DKM Masjid Jami Al-Karim, imam kita yang sudah menghantarkan kita pada rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala, para guru, para orang tua, para sepuh dan para bini sepuh, yang kecil mohon maaf tak disebutkan nama, yang besar tak disebutkan gelar. Mudah-mudahan hadirnya kita di Masjid Jami Al-Karim ini adalah bagian dari hidayah yang Allah terus jaga, dan mudah-mudahan terus sampai akhirnya kita bisa beribadah hingga akhir Ramadan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda bunda, waktu begitu cepat berlalu, hari begitu cepat berganti. Tak terasa ini sudah sepekan kita melakukan amaliyah Ramadan, kita berada di Universitas Ilahiyah. Maka seringkali dalam universitas itu ada mata kuliah dan kurikulum. Dan yang paling sering disebut di antara kurikulum Ramadan adalah Syahrul Quran. Bahwa Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Maka malam hari ini, dua yang mungkin kita bisa telaah. Pertama, kenapa Ramadan disebut dengan bulannya Al-Quran atau Syahrul Quran? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika Allah memberikan titipan amanah kesehatan dan panjang umur sehingga kita mengoptimalkan Ramadan kita dengan Syahrul Quran? Hadirin jamaah sidang salat Isya, Tarawih dan Witir insyaallah Masjid Jami Al-Karim yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Ramadan disebut dengan bulan Quran, kenapa? Bukankah Quran itu diturunkan sepanjang tahun? Bukankah Quran itu diturunkan berangsur-angsur? Bukankah ketika Rasul ada di Makkah dan melakukan aktivitas beribadah dan berdakwah sebelum akhirnya dipersekusi dan Allah perintahkan hijrah ke Madinah, masih berlangsungnya turun Al-Quran kepada orang-orang yang beriman? Sepanjang tahun Quran itu Allah kirimkan melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jikalau kemudian bulan Ramadan dinyatakan sebagai bulan Quran, dari mananya kita bisa melihat sisi itu bahwa betul Ramadan Syahrul Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa proses turunnya Al-Quran
itu melalui dua proses. Yang pertama, min lauhil mahfuz ila baitil izzah. Dari lauhil mahfuznya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan ke baitil izzah. Bait tempat. Izzah, kemuliaan. Di riwayat yang lain menyebutkan mawaki'in nujum. Baitul izzah, dia adalah mawaki'in nujum. Mawaki itu adalah jamak dari mawqi, tempat, spot yang bisa terlihat. An-nujum jamak dari najmun, sesuatu yang kelap-kelip mengeluarkan cahaya. Saya tadi setelah berbuka puasa menikmati betul di sisi kanan. Angin sepoi-sepoi, pohon rindang, ditambah ada teh kotak, dan sebelah kanan kiri kita itu banyak bintang-bintang gemerlapan. Berbeda dengan hari kemarin. Kemarin kita dari Jakarta Barat pindah ke Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan pindah ke Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara pindah ke Jakarta Timur. Akhirnya maghrib di Gandaria. Tarawihnya alhamdulillah di Senayan. Seluruh perjalanan itu mulai dari jam 9 pagi sampai tengah malam, tak satu pun terlihat bintang itu kemerlapan. Tapi hari ini luar biasa, Allah berikan nikmat cerah dan terasa indah. Itulah yang disebut dengan mawaki'in nujum. Spot yang bisa akhirnya kita lihat ada kelap-kelip bintang. Itulah namanya Baitul Izzah. Dalam riwayat lain disebutkan adalah selain Baitul Izzah, selain mawaki'in nujum, Abul Fida Ismail Ibn Katsir dalam kitabnya Tafsir Qur'anil Azim menyebutkan sama'id dunya. Sama berarti langit. Dunya, langit yang bisa dilihat dari dunia. Maka kalau kita keluar, itu kelihatan tuh. Langit yang terlihat, itulah namanya mawaki'in nujum, itulah sama'id dunya, itulah Baitul Izzah. Proses pertama inilah kemudian Al-Quran diturunkan. Yang kedua, Al-Quran prosesnya adalah munajjaman tajrijian. Diturunkan berangsur-angsur munajjaman. Munajjaman itu kalau kita buka Quran, ini ada ainnya. Ada ainnya. Ini namanya najm. Munajjaman berarti rubu'an, berangsur-angsur, tajrijian, tidak langsung. Kalau yang pertama tadi totalitas, yang kedua berangsur-angsur. Kira-kira Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dinamakan Ramadan Syahrul Quran karena yang pertama atau yang kedua prosesnya? Kira-kira. Yang pertama atau yang kedua? Ya, pertama, kedua, ya. Terjadi ikhtilaf ulama di Masjid Al-Karim. Ya. Kelihatannya yang pertama. Karena yang pertama bahasanya adalah min lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Dari lauhil mahfuz disampaikan ila sama'id dunya wa baitil izza wa kawaki'in nujum. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya, bagaimana mungkin ketika kita baca inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sungguh aku turunkan Quran pada malam-malam yang penuh berkah. Tapi di ayat yang lain kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar.
Maka Ibnu Abbas ditanya oleh si Bawet terkait ini, beliau menjawab, unzilal Qur'an duf'atan wahidatan wa unzilat Allahu Azza wa Jal ba'duhum ila ba'din. Ada dua proses yang disampaikan Ibnu Abbas, duf'atan wahidatan, jumlatan wahidatan, ada yang sekaligus dan ada juga yang ba'duhum ila ba'din, yang itu artinya berarti bertahap. Maka Quran yang sampai kepada kita di tangan kita saat ini itu adalah proses yang kedua. Tapi bulan Ramadan yang kemudian dinamakan Syahrul Quran itu proses yang pertama. Mana itu dalilnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa Allah turunkan Quran itu di malam Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar ada di luar Ramadan? Tentunya tidak. Pastilah Lailatul Qadar ada di malam-malam Ramadan. Maka itulah ulama menamakan bahwa kurikulum Ramadan dalam Universitas Ilahiyah disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita tahu teorinya, maka seorang yang beriman dituntut untuk wa'amilus salihah, untuk melakukan amal soleh. Surat Al-Ma'idah ayat 9, kita langsung diultimatum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aminu, berimanlah kalian. Wa anfaku, berinfaklah. Setelah kita faham keimanan, maka iman itu harus dibuktikan. Dengan apa? Perbuatan. Setelah kita paham bahwa teori Quran itu ada di bulan Ramadan, maka harus kita eksekusi. Kita tidak tahu apakah Ramadan kali ini Ramadan terakhir kita atau bukan. Guru kita yang mulia Habib bin Al-Mahbub Al-Maghfurlah, Habib Ja'far, yang kemudian mohon maaf lahir batin, tarawehnya bareng, sahurnya bareng, kemudian duhanya juga bersama santrinya, tapi Allah lebih dulu ambil beliau. Itu artinya kita tidak pernah tahu apakah Allah beri kesempatan atau tidak, sampai akhirnya kita mengeksekusi Syahrul Quran ini. Maka ulama mendorong kita untuk segera mengeksekusi, segera mengamalkan, segera mengaplikasikan kurikulum Universitas Ilahiyah ini yang namanya kita kenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka ulama memberikan 4 jalan, setidaknya ada 4 level yang bisa kita lakukan dalam memahami dan mengamalkan Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, seperti yang sering kita dengar imam kita membacakan dalam surat Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka level pertama yang paling dasar yang bisa kita eksekusi dan kita aplikasikan adalah qiraah, perbanyak membaca Al-Quran. Tentunya level ini tidak berhenti, tapi sekaligus kita membenarkan. Tadi saya datang jam 5, sayup-sayup banyak yang baca Quran. Ada yang baca ittaqullah wa qulu qawlan syadida, pakai shin. Yang benar pakai shin atau pakai sin? Pakai sin. Sebab kalau pakai shin itu kita berarti diajarkan serampangan. Karena syadid berarti harus keras. Kalau syadid pakai sin harus tegas. Berbeda keras dengan tegas. Bertakwa kita kepada Allah dan tegas dengan takwa kepada Allah. Bukan kemudian keras, tapi tegas.
Nah, ini level pertama, kita banyakin baca. Sekalipun tidak seperti yang lain, odoj, ya. One day, one do, one juice, ya. Satu hari, satu juice. Kita mohon maaf, mungkin tidak sampai begitu. Suatu ketika, Jabal, Mu'ad bin Jabal dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, tuh Mu'ad, kenapa Mu'ad? Orang-orang baca Al-Kahfi, dia baca Kulhu Al-Ikhlas. Orang-orang baca Maryam, dia baca Al-Ikhlas. Apa kata Rasul? Fa'innaha lata'dilu sulus Al-Quran. Dibaca tiga kali, sulus tiga kali, Al-Ikhlas itu sama dengan kita menghatamkan Al-Quran. Enggak apa-apa. Kalau kita tak mampu satu juz satu hari, tak mampu menghatamkan Quran sambil kemudian mengisi kehidupan kita, untuk kemudian kita membasahi lidah dan hati kita dengan Al-Ikhlas, itu jauh lebih baik ketimbang kita buka WhatsApp sampai 15 menit. Pak, buka WhatsApp berapa lama? Lama ya, menit, dua menit, lima menit. Ya, kadang-kadang bisa setengah jam. Tapi kita baca Al-Ikhlas tiga kali, nggak perlu waktu lima menit. Tapi itu fa'innaha lata'dilu sulus Al-Quran. Dibaca tiga kali sama kita membaca Quran sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini level pertama. Perbanyak-perbanyak yang kita bisa. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwa kita semampu kita. Yang kedua adalah muhafazah. Berusaha yang kita baca itu kita jaga, kita simpan. Kita hafal. Berapa banyak pembuktian tol itu dibangun? Berapa banyak kemudian pemekaran-pemekaran dari kecamatan dan lingkungan yang akhirnya harus memindahkan pekuburan-pekuburan, ternyata jasadnya puluhan tahun kita saksikan dengan mata kepala kita utuh. Padahal konstruksi luar biasa, tol kanan kiri, tapi begitu diangkat utuh beliau. Ini artinya bahwa ada beberapa riwayat yang menyaksikan beliau memang sering membaca Yasin. Tapi mohon maaf, Yasinnya suka kebalik. Kalau ibu-ibu kan, kalau pengajian ibu-ibu tuh suka baca Yasin, tapi Qurannya kebalik. Nek, itu kebalik, kata dia, cuman gaya doang, Ustaz. Karena udah hafal. Yasinnya udah di luar kepala. Dia boleh pikun pengen pulang, dikit-dikit bawa buntelan, dikit-dikit bawa tas. Tapi kalau disuruh baca Yasin, hafal di luar kepala. Inilah kewajiban kita yang muda-muda, yang tua, itu luar biasa hafalannya. Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Yasin, Tabarok, beliau hafal. Bagaimana kita tugas yang kedua adalah muhafazah, menjaga itu dalam tubuh kita sehingga mengalir ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, setelah membaca, menjaga, yang ketiga adalah tafahum. Kita berusaha memahaminya. Kita berusaha memaknainya. Dari apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penciptaan langit dan bumi dan seterusnya. Kita bisa lihat bagaimana, mohon maaf lahir batin, di beberapa tempat tidak seperti yang kita bayangkan. Kita turun di satu tempat, misalnya contoh di Mesir. Ketika sampai di Mesir, di bandara, itu pilot-pilotnya sebelum mereka ke pesawat, itu pada jamaahnya dengan penumpang-penumpang pesawat. Ini berbanding terbalik dengan kita, bahwa pilot ini biasanya punya private room, tempat yang khusus. Tapi di sana mereka berbaur, ketika kita tanya, fama baluka ya Syekh, kenapa tidak memakai kamar khusus? Kata beliau, minna man yakulu ta'am wa syarab bila haram. Dari kita ini ada yang lidahnya tidak makan yang haram. Dia memegang yang halal, pasti doanya terkabul. Keluar dari bandara,
kita mampir ke Masjid Amr ibn As karena kita masbuk bermakmum kepada satu imam. Ternyata dia bukan seorang yang beragama seperti kita pahami seorang guru agama. Tapi ternyata begitu beliau menunjukkan kartu namanya, mereka adalah dokter gigi. Dokter gigi tapi luar biasa hafal Quran. Mampir kita ke Masjid Rabi'atul Adawiyah, juga sama. Imamnya seorang bankir, akuntan publik, Syekh Mutawali namanya. Ini memberikan pemahaman buat kita bahwa Quran bukan hanya untuk pesantrenan, tapi Quran untuk fakultas kedokteran, fakultas ekonomi. Lihat di fakultas ekonomi ada Al-Qanun Al-Iqtisodiyah yang ditulis oleh Imam Ghazali. Di prinsip-prinsip ekonomi, di kedokteran juga ada The Principle of Medicine, Al-Qanun At-Tibiyah yang ditulis oleh Avicenna. Ini memberikan pemahaman buat kita, Quran untuk seluruh umat manusia. Yang ketiga, setelah kita memahami, yang terakhir adalah ta'amul, kita mengamalkan. Mengamalkan untuk beriman kepada Allah dan segera mengeksekusinya. Bahkan Allah sampaikan dalam surat Al-Ma'idah ayat 9, andai kita beriman, andai kita mengeksekusi itu, falahum ajrun azim. Allah berikan ganjaran yang tak terhingga. Wallahu yudha'ifu limay yasha'. Mudah-mudahan sehat badan kita. Baca Quran kita bukan hanya ibadah. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal kiamati syafi'an li ashabi. Dia akan menjadi syafaat buat kita. Bacalah Al-Quran. Fahuwa syifa'un min kulli da'. Mudah-mudahan kita sehat terus, panjang umur, dan kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sesuai 20 menit, mohon maaf lahir batin. Usikum munasib taqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.